Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani semua. Nah, dalam informasi video kali ini, saya akan melanjutkan lagi proses perawatan tanaman tomat yang kami tanam di lahan seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, perawatan apa saja yang akan kita lakukan? Ikuti terus video ini. Baik sahabat tani semua, inilah kondisi tanaman tomat dalam proses penanaman kondisi cuaca di musim hujan kali ini. Dan alhamdulillah tanaman tomat kita yang kemarin sempat terinfeksi penyakit layu fusarium dengan penggunaan fungisida alami, alhamdulillah tanaman tomat kembali dapat tumbuh yang kami kombinasikan kemarin dengan bahan pupuk organik cair Amino Plus. Nah, untuk kali ini karena tanaman tomat kita sudah memasuki fase generatif, saatnya tanaman tomat kita akan lagi lakukan proses pemberian nutrisi. Nah, untuk pemberian nutrisi di sini kali ini saya akan memberikan bahan pupuk organik cair sulfat kalium atau ZK Plus dengan kandungan nutrisi dan juga kandungan bakteri baik dapat menjadi perlindungan tanaman kita bebas dari serangan hama ataupun penyakit dalam kondisi cuaca ekstrim kali ini. Nah, ini lihat sahabat tani semua, kondisi tanaman tomat yang hampir sekitar 2000-an di sini sudah kita lakukan penanganan mulai dari awal sampai tanaman ini sudah memasuki fase generatif ataupun fase pembungaan. Dan malah di sini sudah banyak juga bakal-bakal buah yang sebesar telur ya. Jadi varietas yang kami tanam ini merupakan jenis varietas servo, dan ini tanaman kita sudah berusia 1 bulanan. Saatnya proses pembungaan atau perawatan bunga dan buah untuk mencegah kerontokan sudah bisa kita lakukan. Nah, ini bakal-bakal buahnya, tandan-tandan buah, alhamdulillah kita lihat di bawah pohon belum ada sama sekali terjadi proses kerontokan bunga dan buah. Nah, kali ini kita akan melakukan proses pemupukan tanaman tomat di musim hujan. Bahan pupuk apakah yang kami gunakan dalam usaha budidaya tomat ini dalam kondisi musim hujan? Untuk lebih jelasnya berikut informasi. Nah, baik sahabat tani semua, untuk proses pemupukan fase generatif tanaman tomat kita kali ini karena kondisi dalam musim hujan. Nah, di sini kami menggunakan bahan pupuk organik cair yaitu pupuk sulfat kalium atau ZK Plus, yang mana pupuk ZK Plus ini memang dirancang khusus dengan kandungan kalium yang sangat tinggi dengan kandungan protein dan karbohidrat untuk meningkatkan hasil bunga dan buah serta juga dapat mencegah serangan penyakit dalam kondisi di musim hujan. Dengan pH-nya yang 7,2 pastinya akan menyehatkan tanah kita. Nah, untuk dosis tangki yang berkapasitas 16 liter ini sahabat tani bisa memberikan dengan perbandingan 1:100 atau 16 liter bisa kita berikan sebanyak 160 ml. Oke, kita langsung saja kira-kira sekitar lebih kurang setengah gelas bekas air mineral. Nah, seperti ini ya sahabat tani, tinggal kita masukkan ke dalam tangki sprayer kita dan kita aduk bahannya. Nah, keunggulan bahan pupuk ZK Plus ini di samping sebagai nutrisi juga mengandung bakteri-bakteri baik untuk perlindungan tanaman kita dalam kondisi cuaca ekstrim. Nah, aplikasinya sangat mudah sekali sahabat tani, bisa dilakukan di pagi hari atau sore hari dengan cara penyemprotan di daun dan pengocoran di sekitaran batang ya. Jadi pastinya penggunaan bahan ini lebih aman untuk tanaman dan tanah kita. We'll be right back.
baik sahabat tani semua, demikianlah informasi video kali ini. Nah, nantikan proses-proses perawatan lanjutan tanaman tomat kita. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan belum jelas, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.